Mimpi apa aku semalam? Now shaking, drinking all this coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Marinjana. Video kali ini udah selesai bugnya, guys. Dan ini adalah ke Hidden Shop, harga spesial $10. Itu kalian kemungkinan bisa dapat S plus Evo Naomi permanen ya, atau kalau lagi apes ya dapat S-nya aja. Oke, langsung aja kita buka. Ini ada kompensasi ya, ada plus 5 material, ada 300 diamond, ada accurate tiket, terus ada ini reward ya, reward web event. Kita buka ini. Oke, nggak ada keluar nama ya. Berarti buat V sama I nggak keluar nama. Oke, dapat hijau lumayan sih. Dan kita bakal lihat, bentar. Salah guys, di bawahnya. Oke, ini yang susah kayaknya sih L. Tapi aku belum lihat item rate-nya ya. Modalku 10.000 pas. Nggak tahu down event atau enggak. Butuhnya 5S guys. Langsung dapat L. Wow. Biasanya sih kan paling susah yang paling kiri kan. Ini langsung dapat guys. Oke, ini oke, V sama I. Oke, dapat O. O-nya tuh bentuknya love ya, dapat love. Ini GM lagi berbunga-bunga, lagi jatuh cinta sebenarnya, guys. Nggak tahu nih sama siapa nih. Keluar nama, guys. Dapat L-nya 2, baiklah. Berarti apa nih? Susah yang mana nih, guys? Kok aku curiga? Keluar nama lagi, dapat L-nya 2 lagi, berarti fix yang susah bukan L, guys. Yang O, guys, yang love. Keluar nama lagi. L lagi. Oke, kalau keluar nama berarti kalau nggak L ya love. Antara itu sih, L sama O. Oke, V. V I. I lagi. Oke, kita cek item rate ya. Udah habis 2.000. Oh iya. Yang O guys, 2,6% guys. Ya L 11%. Kukira drop rate tertukar loh. Pantesan gampang banget L-nya guys. Kita ambil dari gratisan, beli 5 gratis 1. Aduh. Oke, keluar nama. Ini keluar nama sih jangan di skip sih guys. Nah ini ke skip guys. Pasti gak ada lagi material yang kalau gak L O tuh. Kalau kalian klik skip, gak tahu kenapa ya. Oke, L dapat 1 ya. Habis itu gak dapat, soalnya kalian langsung dicepetin. Oke, kita berarti dari O. Soalnya L nya udah dapat banyak banget, berarti yang susah O. Tadi cuma 2% juga U. Oke, nggak ada. Ini card nggak wajib ya guys ya. L, oke. Ini card sangat tidak wajib. Dan pilihan yang ada keempatnya tuh nggak ada yang bagus menurutku ya. Kalau kalian ketemu Yunrang mungkin menangan Yunrang guys. Kalau kalian ketemu Evo Asia masih menangan Evo Asia. Jadi menurutku nggak recommended buat dikejar. Tapi ya mungkin buat kalian yang benar-benar pro player yang GG dan hokinya tinggi pasti bisa menang sih pakai Evo Naomi. Tapi menurutku kalau Evo Naomi itu kan ada kayak teleport hammer tapi bukan landmark ya. Kalau ketemu, coba bayangin itu ketemu Yunrang Anubis yang ada fognya. Waktu kalian lompat, yes sahabat O. Waktu kalian lompat kena asap terus ketarik gitu gimana? Kecuali kalau ada shield ya mungkin bisa ya. Cuman kalau nggak ada shield ya kayak bunuh diri aja menurutku ya. Cuman aku juga nggak tahu soalnya belum down juga.
ini 6.000 udah dapat 1 S berarti 4 bentar. Berarti 4.000 1 S guys. Apakah ini dapat lagi material? Yang penting jangan diklik skip lah. Nanti lihat ya kalau aku enggak klik skip. Biasanya sih dapat sih, enggak apa ya? Minimal 1 lah. Tuh keluar nama. Semoga bukan L ya, tapi yang O. Kita cek. Yes, dapat 2 malahan kan, udah dapat 2 S. Padahal ini butuhnya 5 ya. Kalau yang Naomi. Sebenarnya aku males guys, cuman aku gabut aja baru gacha. Sebenarnya males banget aku gacha card yang, wih, mimpi apa aku semalam? Oke, okay, nice. Langsung dapat 1 S lagi tuh, dapat 2 S ber. Oke, keluar nama. Oke, L. L 11% guys. Oke. Ini nggak ada event combine ya, jadi kemungkinan sisa harinya sangat membosankan guys. Cuman event card yang tidak terlalu GG dan tidak ada combine. Kalau ada ide konten bisa tulis di komen guys. Aku harus ngapa? Oke, dapat O. Berarti udah dapat 5 ya. Sepertinya kita cek. Oh, dapat benar-benar. Dapat 7 ya? Oh iya, dapat 7 guys. Oh iya ya. Heeh. Jadi aku ambil dari gratisan dulu. Semoga dapat lah O lagi. Oke, keluar nama. Jadi yang penting jangan kalian klik skip. Biasanya sih keluar nama. Ini keluar 2 kan. Oke. Naomi. Naomi itu bagusnya yang ori sih guys. Kalau yang ori itu, kan ini kan temanya couple ya. Kalau yang ori itu cocoknya sama calawan sih. Tapi kalau meme-nya calawan tuh dia homo guys. Janganlah. Oke, dapat O lagi. Berarti udah dapat 4 S guys. Ini kalian bisa ambil yang selain Evo Naomi. Tapi kan kita butuhnya 5 ya. Jadi tetap gacha walau tidak berguna. Kayak Evo yang terakhir tuh apa tuh? Apa Erebos. Tetaplah gacha walaupun tidak berguna. Oke. Okay. Semua. Oke. Okay. Oke, okay, keluar nama nice. Ada apa? Oh, tidak ada. Berarti L tuh PHP, guys. Kita buka ya. Kok enggak ada nama, guys? GM sudah bosan menampilkan namaku sepertinya. Oke. Enggak ada. Dapat V sama I. Oke, kurang 2 lagi. Ini sih kalau aku jadi kalian skip sih, guys. Kecuali kalian emang benar-benar apa kelebihan diamond ya, atau kalau kalian sultan langsung aja beli yang tadi lucky hidden shop, jadi nggak buang diamond banyak-banyak. 150.000 itu dapat kalau nggak Evo Naomi ya material doang. Tapi kalau hoki loh bisa dicoba guys, kalau kalian hoki langsung dapat Evo Naomi. Cuman buat apa gitu? Kalau kalian tahu setnya bisa komen di bawah guys. Oke. Okay. L terus. Oke, okay, dapat. Oh ya, kita buka dari gratisan coba. Kalau ada satu O nyangkut,
Ini udah 9 ya. Satu lagi guys. Sisa 1400. Semoga dapat dari sini ya. Nyangkut gitu. Mana nih? Ayo nama. Yes, dapat nama. Naiki enggak? 7 doang kayak. Oh, 8. Nama lagi, mantap. Semoga ada. Ya, L. Satu lagi yuk. Oke. Sebenarnya ini drop rate-nya nggak terlalu busuk sih. Pasti banyak dari kalian yang gacha tuh bisanya down di bawah 10.000 dapat Evo Naomi. Saya pilihannya A plus doang gitu, nggak ada A atau nggak ada yang biasanya kan ada A, ada A plus. Yes, finally kita ada refund guys. Jadi sisa berapa nih? Dapat O ya. Sisa 400 berarti kita habis 9.600. Mahal sih. Enggak sih, standar sih. Standar sih kalau buat 1.000 tuh. Tapi harusnya sih lebih murah daripada 9.600. Harusnya. Soalnya ini enggak card-nya enggak terlalu GG sih menurutku. Cuman enggak tahu ya kalau kalian emang penyuka Naomi, maafkan. Cuman aku enggak terlalu suka sih sama card ini. Underestimate duluan sih. Kalau ini sama aja ya, nggak terlalu bagus juga ya. Kalau ini bayar biaya dasar. Jadi kalau kalian nggak punya spesif bisa dikejar tuh yang wedding Manora. Kalau ini ada silknya guys. Kalau kalian nggak punya silk bisa dikejar yang Prasuton. Cuman ya masih bisa dikalahin sih sama card zaman sekarang. Oke, dapat S plus Evo Naomi. Kita ganti dulu biar keren. Sebenarnya bagus sih, visualnya bagus. Cuman skillnya copotan semua dan gak ada tariknya. Harusnya ya, GM ya, khasnya apa ditambahin aja. Jangan dicopot, diacak adul kayak gitu sih. Kayak Evo Calawan jadi kayak Saho. Itu kan identitas Calawannya hilang gitu. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Habisnya 9.600. Kalian yang ngejar habis berapa? Kejar apa? Bisa komen di bawah. Oke, dadah, bye-bye. Love you all. Happy weekend.